Oksidasi amonia terjadi sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, kalau ada persamaan reaksi, langsung cek. Persamaannya sudah setara belum? N di sebelah kiri ada berapa? 1 ya. Di kanan ada berapa? 4. Ya, berarti ini kita kalikan 4. Lalu, yang lainnya apakah sudah setara? H di kiri sudah 12. Sudah ya, di kanan 12. Oksigennya di kiri 6, di kanan sudah 6. Ya, berarti tinggal perlu menambahkan satu koefisien saja. Selanjutnya, informasi temperatur, tekanan, volume ini ada bereaksi dengan gas oksigen berlebih. Nah, di sini ada informasi berlebih. Berarti kalau oksigennya berlebih, yang jadi pereaksi pembatas adalah amonia. Ya, jadi semuanya dari informasi temperatur, kemudian tekanan dan volume, ini kita bisa mencari jumlah mol ya. Mol PV sama dengan NRT berarti mol PV dibagi NRT. Tekanannya 1,25, saya tidak tulis satuan ya. Volume kita buat ke liter 0,04. Kemudian R kita pakai 0,082. T-nya 127 ditambah 273 berapa? 400 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat mol. Nah, mol ini semuanya, mol NH3 ini akan bereaksi. Taunya dari mana? Karena ini. Jadi kita tidak perlu mencari reaksi pembatas karena gas oksigennya berlebih. Kemudian yang ditanyakan volume gas nitrogen yang dihasilkan jika diukur pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Bisa dikerjakan ya ini? Ada yang sudah mengerjakan? Jawabannya berapa yang ini molnya? Tolong koreksi ya kalau ada yang salah perhitungan. Saya dapatnya segini. Lalu ini konsep stoikiometri seperti biasa. Hanya saja bedanya di bab ini semua reaksinya melibatkan gas ya. Jadi konsepnya kalau kita sudah namanya stoikiometri, kalau kita sudah tahu mol reaksi ditanyakan produknya berapa, tapi di sini yang ditanyakan dalam satuan atau besaran volume ya. Berarti tetap harus melewati mol dulu. Berapa mol nitrogen? Berapa kalinya mol amonia? Setengah, Bu. Nah, atau 2/4 kali 1,52 kali 10 pangkat min 3 mol ya. Jawabannya 7,6 kali 10 pangkat min 3 mol. Baru kita tinggal mengkonversi mol ke volume. Informasi yang lainnya semua ada, berarti volume. Nah, ini bisa dengan berbagai cara ya, sama seperti kemarin di slide. Boleh kita ubah dulu ke STP, nanti kita pakai hukum-hukum gas ya. Atau kita langsung pakai persamaan gas ideal juga tidak masalah. Jawabannya betul 18,6. Sama ya, soal 8-nya harusnya analog ya, tinggal nanti silakan coba kalian latih sendiri. Nah, kalau untuk soal nomor 9, ini kemarin juga Michael bertanya terkait titik didih ya. Titik didih memang belum kita bahas, tapi sebetulnya kita bisa coba jawab yang ini. Ini logika saja, kan kita sudah mempelajari bahwa yang membedakan padat cair gas itu adalah kerapatan, kan ya? Ini informasinya kerapatan. Kalau kerapatan cairan, itu biasanya satuannya gram per mililiter. Kalau kerapatan gas, itu biasanya gram per liter. Ya, karena kerapatannya sangat rendah. Kalau kita lihat titik didih, dalam titik didih itu artinya ada perubahan fasa dari apa menjadi apa? Padat ke uap, didih. Padat ke gas. Menjadi gas. Didih, mendidihkan air, misalnya berarti dari cair ke kalau gas. Dari padat ke gas itu apa namanya? Sublimasi. Menyublim. Tapi kalau mendidih itu dari cair ke gas. Ya, jadi artinya ada dua. Nah, artinya ada dua perubahan fase, ada dua perubahan densitas yang signifikan. Jadi di sini hanya menguji pemahaman terkait apa sih beda antara tiga fasa atau lebih spesifik lagi di sini dua fasa karena melibatkan titik didih cair dan gas. Bedanya di kerapatan cair itu lebih tinggi dibandingkan kerapatan gas. Jadi yang perlu kita lihat hanya ini, mana yang lonjakannya signifikan? Yang ini kan ya. Jadi perkiraannya untuk titik didih normal oksigen berdasarkan data ini akan ada di rentang 90 sampai 100 Kelvin. Logis kan ya? Pada temperatur ruang 25,
298 ini gas kita temukan, ini kalau kita perpanjang, gas sudah kita temukan dalam keadaan oksigen, sudah kita temukan dalam keadaan gas, ya. Jadi ini meskipun belum kita bahas, kita belum mempelajari diagram fasa, ya, tapi ini sebetulnya masih bisa kita jawab. Yang ini berarti ini propana. Propana berarti dalam suhu ruang dia masih berupa apa? Kalau jawabannya seperti ini, 225 sampai 250 Kelvin ya, titik didih normalnya. Kalau ada normal berarti pada 1 atmosfer. Artinya kalau saya tanya, dalam suhu ruang kita akan menemukan propana dalam wujud apa? Cair atau gas? Suhu ruang itu berarti sekitar 298 Kelvin. Katakanlah 25 derajat Celcius. Berarti dia sudah berupa apa? Gas atau masih cair? Gas. Gas, ya. Itu maksudnya. Kemudian, nah, kita coba lihat yang nomor 11. 11 ini kaitannya dengan efusi, ya. Tabung A berisi campuran gas CO2. Masa molarnya 44. SO2, masa molarnya 64. Oksigen, 32. Masing-masing dengan jumlah mol yang sama pada tekanan 2 atmosfer. Campuran gas ini dibiarkan berefusi menuju tabung B yang vakum. Setelah beberapa saat, tekanan di dalam tabung A tersisa 1 atmosfer. Pertanyaannya, mana yang memiliki tekanan parsial paling besar? Nah, apa makna dari tekanan parsial paling besar? Jadi kan awalnya ada 2, anggap ada 2 kompartemen, ya. Yang satu vakum, yang satu berisi campuran gas. Nah, ketika campuran gas tersebut dilewatkan pada suatu celah supaya menuju ke tabung B yang vakum, siapa yang akan lebih cepat menuju celah tersebut, menuju ruang vakum tersebut? Laju efusi gas A dibanding laju efusi gas B ini berbanding terbalik dengan massa molar gas B dan massa molar gas A. Artinya, di sini karena satu di antara tiga, mana yang tekanan parsial paling besar? Tekanan parsial paling besar artinya dia yang melaju lebih cepat atau yang melaju lebih lambat? Cepat. Atau paling cepat, ya. Yang paling cepat itu yang massa molarnya paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Paling kecil. Jadi jawabannya gas apa? Oksigen, Bu. Oksigen. Ya, ini tekanan parsial paling besar itu maknanya berarti siapa yang akan menuju ruang vakum tabung B yang vakum yang paling cepat. Yang paling cepat yang massa molarnya paling kecil. Untuk soal 15 ini pertanyaannya mungkin tidak akan ditanyakan seperti ini, ya. Karena apa yang harus kita ketahui di sini? Koreksi terhadap tekanan itu faktor koreksinya simbolnya apa, parameternya A atau B? A, ya, ini ada ya. Maknanya apa? Oh ya. Daya antar molekul atau interaksi. Artinya kita harus tahu dulu ya daya antar molekulnya mana yang lebih kuat. Ini mungkin bisa kita lewat, tapi yang mungkin ditanyakan mirip seperti pertanyaan yang kemarin dibahas di kelas, contoh soal ujian, ya. Harus ada datanya baru kita bisa menentukan mana yang interaksinya lebih kuat. Yang A-nya semakin besar, itu interaksinya semakin kuat, ya. Jadi kemungkinan pertanyaan seperti ini sepertinya tidak akan ditanyakan karena kita harus tahu dulu daya antar molekulnya. Tapi kalau soal 17, kalau terkait volume kita masih bisa memperkirakan, ya. Coba, bisa nggak membayangkan ini? Ini ada 4 gas. Coba lihat dari apakah massa molar atau dari rumus strukturnya. Dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Artinya B makin besar, volume makin besar. Siapa yang volumenya paling besar kira-kira dari ini? Bisa membayangkan nggak? C2H4 itu berarti seperti ini kan? C2H4. Kemudian C2H4 dengan CH3Cl, mana yang lebih besar? Jumlah atomnya kan kalau kita hanya menulis jumlah atom, strukturnya kurang lebih mirip ya, CH3Cl. Tapi kita tahu kan Cl itu ukurannya jauh lebih besar dibanding Cl, ya. Massa molarnya juga beda. Mana yang lebih besar di antara C2H4 dengan CH3Cl? CH3Cl, ya. Jadi CH3Cl itu lebih besar dibandingkan C2H4. Nah, kalau C2H5OH, C2H5OH ini jelas kelihatan ya dibandingkan dengan C4. Nah, udah kelihatan dari sini juga.
dan seterusnya, tinggal dilengkapi H-nya. C4, H9, H. Ya. Jadi kalau volume masih mungkin untuk kita bayangkan. Jelas yang lebih besar adalah etanol ya, dibandingkan dengan etanol. Yang paling besar, faktor koreksi B-nya yang ukurannya paling besar yaitu butanol. Nomor 19 sudah ya di kelas, kemarin ini sudah ada soalnya. Yang mungkin ditanyakan seperti ini yang kemarin. Kalau misalnya nilai A-nya ada, baru kita bisa menentukan mana yang gaya antar molekulnya paling kuat. Berarti yang nilai A-nya lebih besar. Oke, sekarang yang nomor 20. Ada yang sudah mengerjakan ini? 20 ini sama dengan soal nomor 9 yang saya kirim kemarin. Ya, amonium nitrat. Yuk, kita kerjakan sama-sama. Sebanyak 8 gram sampel amonium nitrat ditempatkan dalam sebuah tabung tertutup dengan volume tetap 10 liter. Ya, ada massa, ada volume. Tabung yang berisi sampel tersebut dipanaskan hingga 227 derajat Celcius sampai semua padatan amonium nitrat terdekomposisi. Jadi semua 8 gramnya itu bereaksi ya. Nanti menghasilkan produk dan produknya ya, kita kan di sini membahas gas. Fokus kita kalau ini 8 gram sampel berarti ini solid. Fokus kita ini gas di nitrogen monoksida dan uap air. Gas yang terbentuk diasumsikan bersifat ideal, sehingga kita bisa menggunakan hukum-hukum atau persamaan gas ideal. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi setara dekomposisi yang terjadi. Reaksinya amonium nitrat, asalnya ini padatan, terdekomposisi, ya ini hanya dengan pemanasan, terdekomposisi menjadi dinitrogen monoksida. Rumusnya apa? N2O. N2O, asalnya gas dan uap air. Tinggal disetarakan. N-nya di kiri 2, di kanan 2. H-nya di kiri 4, di kanan baru 2. Ini kita kalikan 2. Oksigen di kiri 3, di kanan sudah 3. Ya, berarti sudah seperti ini ya. Yang B, yang ditanyakan sekarang tekanan total gas hasil reaksi. Berarti yang dimaksud ini, berapa tekanan N2O, berapa tekanan H2O. Dari mana cara menghitungnya? Apa dulu yang harus kita hitung, yang harus kita cari? Dari reaksi ya, harus ada info. Molnya ini stoikiometri biasa. Berapa mol amonium nitrat? Massanya 8 gram dibagi. Ini massa molarnya amonium nitrat 80 gram mol. Berarti ini 0,1 mol. Oke. Lalu setelah dapat mol reaksi, kata kuncinya tadi, semuanya habis bereaksi, ya habis terdekomposisi. Jadi berapa N2O yang terbentuk? Kita bisa menghitung molnya dulu. Mol di nitrogen monoksida, berapa? Yang angkanya gampang. 0,1. Terus mol uap air? 0,2. Pertanyaannya, hitung tekanan total. Berarti kita bisa pakai P total sama dengan M total kali R kali T dibagi volume ya. Ini jadi mol totalnya 0,3 mol. 0,3 kali 0,082 temperaturnya 227 tambah 273 berapa? 500. Bagi volumenya 10. Jawabannya 1,23. Ya, lanjut. Sekarang hitung tekanan parsial masing-masing gas. Mau pakai cara mana? Yang pertama kali terpikirkan gimana cara menentukan tekanan parsial. Jadi yang dimaksud berapa tekanan N2O, berapa tekanan H2O. Kalau cara dibandingkan apa? Boleh nggak, Bu? Apanya yang dibandingkan? Jadi kalau PN2O 0,1 per 0,3 dikali 1,23. Bisa, berarti kita pakai fraksi ya. Fraksi N2O itu 0,1 mol dibagi 0,3 kali 1,23. Jawabannya ini berapa? 0,41 ya. Silakan, bisa dibuktikan dengan atau kita pakai
Seperti biasa, NRTN-nya 0,1, R 0,082, T-nya 500, volumenya 10. Ini juga jawabannya 0,41 ya. Jadi boleh pakai cara manapun, silakan. Yang terpikirkan pertama kali yang mana? Mau pakai perkalian fraksi mol kali P total, artinya kalau pakai ini, jawaban ini ya, jawaban di B-nya harus benar ya. Karena kalau jawaban di B benar, ya ini ya. Kalau ini salah, ke bawahnya juga bisa salah. Jadi kalau pakai ini, asal teliti ya hasil akhirnya. Nah, ini juga bisa langsung tekanan H2O-nya berarti ya bisa juga dengan 1,23 dikurangi dengan 0,41. Sama saja. Mau kita pakai ini, kita hitung misalnya tekanan parsial uap air dulu, berarti 0,2 dibagi 0,3 kali 1,23. Atau dengan cara yang sama. Ini tinggal diganti 0,2 ya. Banyak caranya. Tidak saklek harus urutannya sama. Oke. Lanjut. Bila suhu reaksi dinaikkan menjadi 300, tentukan tekanan total. Kalau ini tekanan total pada temperatur 500. Sekarang 500-nya tapi Kelvin. Kalau ini berarti sama dengan 573 Kelvin. Artinya naik ya temperaturnya. Perkiraan kita sebelum menghitung tekanan itu sebanding atau berbanding terbalik dengan temperatur? Sebanding. Sebanding ya, hukum Rusak. Ya, jadi kalau jawaban di D harusnya lebih besar dari 1,23. Jadi di sini cukup kita pakai karena sebanding, hukum Gay-Lussac, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau P1-nya 1,23, T1-nya ini harus dalam Kelvin ya. Yang ditanyakan P2 ketika temperatur kita naikkan. Jadi di sini jawabannya 1,41 ya. Ya, jadi logis jawabannya. Ketika temperatur dinaikkan, tekanannya juga naik. Ya, hal-hal seperti itu yang bisa sambil jalan, sambil kita koreksi. Ketika ini jawabannya kok ini lebih kecil ya. Nah, yang salah yang mana? Yang D atau yang di B? Tuh, perlu dicek lagi. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja berbicara ya. Karena yang E, berdasarkan teori kinetik gas, jelaskan mengapa nilai tekanan total gas pada soal dan B dan pada soal B dan D berbeda. Ya, yang di sini kenapa 1,23, yang ini kenapa 1,41? Gimana penjelasannya coba? Ingat teori postulat teori kinetika gas ada 4 ya. Yang pertama volume kita abaikan. Ya, akibatnya ketika volume diabaikan, gas kalau bertumbukan itu akan selalu lenting sempurna, tidak ada energi kinetik yang hilang. Kemudian yang ketiga, tidak ada gaya interaksi sesama partikel gas. Dan yang keempat, itu energi kinetik rata-rata sebanding dengan temperatur. Nah, kita pakai penjelasan yang mana? B dan D itu kan yang berubah apa? Temperatur ya. Ketika temperatur naik, kan dinaikkan dari 500 ke 573. Efeknya apa? Postulat yang keempat, tekanan bertahap. Kan di sini ingin menjelaskan kenapa temperatur naik, tekanan naik. Ketika temperatur naik, energi kinetik juga naik. Akibatnya kalau energi kinetik naik, apa yang terjadi? Tumbukan dengan dinding atau frekuensi tumbukan dengan dindingnya juga akan naik. Karena tekanan itu menunjukkan berapa banyaknya frekuensi tumbukan dengan dinding, akibatnya ketika tumbukan naik, maka tekanannya juga akan naik. Ya, jadi harus berurut. Kata kuncinya di sini harus ada dulu ini. Energi kinetik naik ketika temperatur dinaikkan. Ya. Yang F, bila kedua gas hasil reaksi di atas, ini masih N2O dan H2O, dilewatkan pada suatu celah kecil menuju ruang hampa tertutup. Hitung rasio. Ini selalu keluar ya. Kalau soal paling sederhananya hanya menghitung rasio. Rasio yang diminta laju efusi uap air terhadap di nitrogen monoksida. Udah tinggal perbandingan massa molar. Ya, 44 dibagi 18. Silakan dihitung. Ya, jadi minimalnya soal ini harusnya tidak ada yang salah ya dalam menghitung laju efusi. Sudah sering kita coba, sudah sering kita temukan contoh soalnya. Kalau yang G, nah ini belum bisa ya ditanyakan.
Gas di nitrogen monoksida mempunyai nilai tetapan koreksi A sebesar sekian, sedangkan uap air. Jadi, kalau berdasarkan nilai A-nya, mana yang gaya antar molekulnya paling kuat? Air atau di nitrogen monoksida? Air, Bu. Air, ya. Interaksi atau gaya antar molekul pada air itu jauh lebih kuat dibandingkan pada di nitrogen monoksida. Mungkin kita baru bisa menyimpulkan sampai situ. Harusnya jawaban yang diminta sebetulnya apa interaksi yang kenapa kan? Kenapa A-nya lebih besar? Karena di sini gaya interaksinya ikatan hidrogen, sedangkan kalau di N2O ini hanya dipol, ya. Jadi paling untuk saat ini kita hanya sampai di sini. Ya. Makna dari A semakin besar, artinya interaksi juga semakin kuat. Pada 550 Kelvin, iod bereaksi dengan fluor menghasilkan senyawa IFX yang berwujud gas. Pada temperatur dan tekanan yang sama, rapat massa itu rumusnya apa? D itu apa? Massa per volume, ya. Massa itu berbanding lurus dengan, kalau kita lihat dari rumus kan hanya kita bisa tahu informasi massa molar, ya. Kita bisa pakai juga massa molar, ya. Nah, informasinya kan tidak ada data berapa rapat massanya, berapa massanya. Yang ada adalah perbandingannya. Tapi massa molar bisa kita cari, bisa kita hitung, ada datanya. Berarti di sini kita bisa ubah informasi rapat massa gas IFX atau massa molar IFX itu sama dengan 6,5 kali lebih besar dari rapat massa atau massa molar argon. Kuncinya hanya di situ. Menerjemahkan soal ke dalam suatu rumus yang memang bisa kita cari infonya apa. Datanya yang tersedia seperti apa. Ini kan tinggal lihat tabel periodik, ya. I itu 127, ya, kalau nggak salah. Lalu F19, tapi kita ingin mencari F-nya itu ada berapa? 19X, 6,5, argon itu berapa? 40, ya. Coba dihitung X-nya berapa? Bilangan bulat nggak? X-nya sama dengan 7. Jadi kalau kita setarakan, I2 tambah 7F2 itu menghasilkan 2IF7 gas. Setara kan, ya? I-nya 2, F-nya 14. Ini tidak berkaitan dengan soal di bawahnya. Ya, ini hanya menguji bisa nggak sih kita menemukan formula dalam persamaan kimia, persamaan reaksi kimia, tapi dari informasi rapat massa saja. Kita lanjut yang B. Jadi ini persamaan reaksi yang baru. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk pembentukan IF3. Gas I2, fasanya gas, bereaksi dengan F2, gas, membentuk IF3. Gas juga, ini ada informasi. Pada temperatur yang lebih rendah dan jumlah F2 terbatas. Artinya apa ini? Siapa reaksi pembatasnya? F2, ya. Kita setarakan dulu. Di kiri I-nya 2, di kanan baru 1. Kita kalikan 2. Di kiri F-nya 2, di kanan 6. Berarti ini kita kalikan 3. Ya, jadi ini dasar persamaan reaksi kimia yang akan kita pakai ke bawahnya. Pertanyaan selanjutnya, hitung tekanan total setelah reaksi berakhir. Reaksi berlangsung pada volume dan temperatur tetap. Bagaimana caranya? Cari mol dulu. Cari mol? Bisa dari mana dapat mol? Informasi di soal apa? Dalam suatu tabung, awalnya terdapat gas I2, F2 masing-masing 390 tor. Ya, kalau kita tulis dalam mula-mula reaksi sisa, ya, PV sama dengan NRT. Reaksi berlangsung pada volume dan temperatur tetap. Ini tetap, ini tetap. Jadi tekanan berbanding lurus dengan jumlah mol. Kita bisa tulis seperti ini. Berapa yang bereaksi? Kata kuncinya dari mana? Ini. Jadi siapa yang habis bereaksi? Atau kalau kita lihat dari sini, kalau seandainya ini tidak ada F2 terbatas,
sama nggak, saling bertentangan nggak? Siapa reaksi pembatasnya? 390 tor per 1, mana yang lebih kecil dibanding, kita bagi dengan koefisien kan, untuk menentukan mana reaksi pembatas. Ini kan ya, berarti sesuai. Ini adalah pembatasnya. Ini stoikiometri biasa, hanya saja kalau biasanya kan kita dalam bentuk mol, sekarang pakai tekanan, karena spesinya berupa gas. Berarti ini akan habis bereaksi dalam keadaan akhir, sisanya nol, ya, tidak ada. Berarti berapa ion yang akan bereaksi? 130. Sepertiga dari 390, 130, berarti sisanya 260 ya? 260. Berapa IF3 yang akan terbentuk? 260. 2 per 3 kali 390. Jadi jawabannya 260. Jadi hitung tekanan total setelah reaksi berakhir. Setelah reaksi berakhir yang tersisa siapa? P total itu sama dengan tekanan I2 sisa ditambah tekanan IF3. Jadi 260 tor kita tambah dengan 260 tor. Ya, jadi 520 tor. Jelas sampai sini. Ya, banyak variasi soal stoikiometri itu dilihat dari informasi awal yang diberikannya seperti apa. Tapi kalau caranya semua sama. Berapa yang terbentuk harus didasarkan pada reaksi pembatasnya siapa. Tinggal masalah besaran satuan yang dipakai apa. Kalau dalam gas, biasanya tekanan. Dalam bentuk padatan, misalnya mol, dari massa kita ubah ke mol. Dalam bentuk larutan, juga kita kalikan molaritas kali volume supaya dapat mol. Ya, tapi semua prinsipnya sama kalau stoikiometri. Oke, yang D, hitung laju efusi. Ya, tuh. Kalau kita lihat dari sini, laju efusi selalu keluar ya dari beberapa contoh soal ujian. Jadi minimalnya itu yang nggak boleh salah. Gas I2 kita bandingkan dengan F2. Ini berarti I2 berapa? Massa molar F2. Oh, tadi 127 ya. Berarti akar dari 19 kali 2, 38. 127 kali 2, 254 ya. Nanti tinggal dihitung angkanya berapa. Lalu, jika gas F2, berarti kan kita akan temukan laju I2 itu sekian kali laju F2. Jika gas F2 itu berefusi 0,01 milimol per menit, maka I2-nya nanti tinggal dikalikan hasilnya. Berapa tuh? Ini 0,3. Nah, tinggal dikalikan. 0,39 dikali. Kebayang ya? Yang E ini belum bisa kita jawab karena belum dipelajari. Ini nanti di bab terakhir.